Salam sejahtera sahabat bejana hati, bagaimana kabar saudara sekalian? Dimanapun saudara berada, semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah saudara. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bejana hati ingin berbagi sebuah kesaksian iman tentang kehadiran Tuhan melalui doa novena Santo Yudas Tadeus. Beberapa bulan belakangan ini, aku mengalami kesulitan ekonomi yang membuat kehidupan keluargaku menjadi tidak stabil. Mungkin efek dari resesi yang sedang melanda dunia, aku kurang paham. Tetapi dampaknya sangat terasa bagi aku dan keluargaku. Gaji yang aku dapatkan setiap bulan tidak dapat menutupi kebutuhan keluargaku. Bahkan kami harus menguras uang tabungan kami. Pernah aku dan istriku sempat 2 minggu tidak memegang uang sama sekali. Dan untuk makan sehari-hari, kami harus makan seadanya yang tersisa di kulkas. Dalam keadaan seperti ini, aku teringat akan kesaksian seorang teman tentang ampuhnya doa novena Santo Yudas Tadeus. Aku pun mencobanya dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan menolongku dan keluargaku. Keyakinanku semakin kuat ketika membaca sebuah ayat tentang burung-burung yang tidak menabur, tetapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Dan aku jauh melebihi burung-burung tersebut, sehingga kasih Bapa tidak akan berpaling daripadaku. Baru 3 hari aku melakukan doa novena, tiba-tiba aku mendapat tawaran untuk foto prewedding secara mendadak pada hari itu. Senang, bercampur takjub, namun aku tetap menjalankan doa novena secara rutin. Pada hari 5, secara tiba-tiba aku mendapat beberapa ajakan proyek kegiatan yang membuat kegiatanku cukup padat bulan itu. Dan sudah pasti keuangan keluargaku menjadi lebih baik. Sampai detik ini aku masih takjub dengan kehadiran Tuhan dalam hidupku. Aku merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dan berkuasa atas hidupku. Aku juga sangat takjub dengan keampuhan doa novena Santo Yudas Tadeus yang begitu luar biasa memberikan solusi dari masalah ekonomi yang sedang aku hadapi. Bagaimana kesaksian ini menurut saudara? Jika saudara ingin berbagi pengalaman yang serupa, silakan kirim kesaksian saudara ke email di kolom deskripsi. Semoga kesaksian iman ini dapat memberikan penyegaran bagi iman saudara. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Amin.